Assalamualaikum, halo teman-teman. Welcome my YouTube channel Tejus Tia Anjus. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua sehat, amin. Malam ini saya sama suami mau bebersih kamar dan warung atau dapur. Kita bagi-bagi tugas, yuk ikuti kegiatan kami. Nah, kita bagi-bagi tugas. Kalau saya bebersih kamar sama ganti spray, nyapu ngepel kamar. Kalau suami nyuci piring dan bebersih warung atau dapur. Di sini saya lagi kibras-kibras kasur biar nggak ada kotorannya lagi. Lalu saya gantiin spray baru, spray yang udah bersih. Sembari saya lap-lap pinggir-pinggirannya. Nah, ini saya bolak-balik ngambil tisu. Kibras-kibras pakai sapu lidi. Setelah itu kasur atas sudah rapi. Di sini saya lagi bukain sarung. Satu persatu dibukain pakai sarung bantal yang baru udah bersih. Nah, ini niatnya ngambil dari lemari lagi buat bantal. Bantal cinta yang kecil ternyata pada robek, jadi nggak jadi dipakai deh, dilipat lagi, masukin lagi. Nah, buka ini nih susah banget sarungnya, bantalnya terlalu gede. Oke, udah rapi, kita susun satu persatu, kibrasin dulu selimutnya. Atas lemari suami, ngelapin laptopnya, kibras-kibras lagi. Oke, kita semprot pakai pengharum ruangan. Eits, udah disapu ya, baru dipel. Disapunya nggak ke senter, nggak ke video. Oke, rapi. Matiin lampu, tutup deh. Terus ini suami saya lagi cuci piring di depan. Ada wastafel tapi di belakang jauh banget. Jadi mendingan di depan. Ini kan dia rajin banget. Mau tahu nggak warung saya mana? Nih warungnya yang jarang banget buka. Nggak tahu udah nih mau buka kapan. Nah, ini menunya tuh. Banyak kan menunya, lihat nih, baca mohon maaf tidak menerima hutang atau kasbon. Nah, ini dia lagi ngerapiin yang udah dicuci gelas-gelas, lagi disusun ke dalam tempatnya. Terus sapu-sapu deh. Habis sapu, ada yang nelpon. Ngangkat telepon dulu, lanjut bersihin bekas yang tadi. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di my YouTube channel Tejus Tia Anjus. Hari ini nggak bikin vlog banyak, cuman kerja bakti sama suami, bagi-bagi tugas. Suami nyuci piring, beresin warung atau dapur. Saya ganti spray, beresin kamar. Nah, ini kita rencananya mau beli makan. Sekarang udah jam berapa ya, Bi? Jam 10. Ya, sekarang ya udah sekitar 10 lewat lah, kita mau cari makan dulu. Daripada ntar makin lapar, mending sekarang cari makannya. Tonton terus ya vlog kita, semoga bisa menghibur. Makasih. Ikutin vlog kita malam ini ya guys, kita mau cari makan dulu. Jadi sekarang udah sekitar jam 10-an. Kita lagi mau plan beli makan daerah Jembatan Serong mungkin guys. Karena untuk daerah yang biasa kita lewatin mungkin kalau jam segini udah pada saat sepi ya, tapi di sana masih aktif. Sembari lagi manasin motor dulu sih. Pokoknya terus pantengin channel kita ya guys. Kita lagi mau prepare OTW karena udah keburu malam. Sampai ketemu di jalanan ya. Kita jeda dulu ya. Oke. Okay. Nih, sebelum jalan ngasih makan dua kerucut dulu nih. Terlalu lapar.
kita makan nasi goreng. Di sini kita lagi ngantri dulu karena banyak yang bungkus. Tapi kalau kita makan di tempat. Suaranya dihilangin, soalnya rame banget jalanan. Juara jambunya satu, maaf tangkir ya. Jadi berapa? Makasih. Bang, cakwe goceng aja. Makasih. Udah di rumah. Ih, sebel banget sama gue. Thank you.
satu tolong. Halo guys, makasih udah ngikutin aktivitas kita pada malam hari ini. Dari kayak biasa, jalan-jalan, ngiter-ngiter, sampai nemenin kita makan nasi goreng. Nemenin kita bebenah. Terima kasih yang udah nonton, yang udah setia. Jangan bosan-bosan ya guys untuk nonton channel kita terus. Dan mohon dukungannya, karena kalau misalkan tanpa kalian, channel kita itu nggak bakal bisa berkembang gitu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Dadah!